Masuk. Bisa besar Pak Ben ya. Kalau ngisapnya nanti kuat balan ya. Masih kemulu ubinya balan. Pak Ben masak. Makan kita lagi Pak Ben. Baru ya, nanti segar ya. Segar ha. Wah, balannya. Menambah. Napa Pak Ben? Jadi kita motornya sampai sini Pak Ben ya, iya. Balan ya. Sampai sini Pak. Ya. Sampai sini aja. Pasang turun di bawah sana Pak. Apa ni mak? Pusar pak ya? Ayo apa ini? Merilam? Bukan mak, ini air kelat nih kayaknya mak. Keras nih air ini. Ada di jurang nih mak. Udah berapa ratus tahun ini? Wah ini belum lahir aku dah ada nih pak mak. Iyalah. Sanggut. Terjerat nih mak. Kita sapa dulu sahabat kita Pak Ben. Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumatera Forest dimanapun berada. Semoga selalu sehat tentunya. Dan dalam lindungan Allah SWT. Dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hari ini kita sama Pak Ben, Bang Alan. Rencana akan membuat satu kegiatan di hutan ini. Berkelanjutan ya, ya. Bang Alan Pak Ben ya. Jadi kita akan nanti membangun shelter yang lumayan agak besar. Big gitulah sobat. Jadi big house gitu. Jadi nanti kita akan per episode gitu ya Bang Alan ya Pak Ben ya. Iya. Tapi kita cari bahan dari bambu aja Pak Ben. Dari bambu semua. Biar ya, mantap ya Bang Alan ya Pak Ben. Agak besar tadi kan? Agak besar. Tapi lumayan juga terjalan-jalan tadi Pak ya. Lumayan. Nama ini lereng bukit lereng nih sobat. Bukit. Jadi hari ini kita coba itu dulu. Semoga berapa hari ini entah selesai berapa hari gitu. Iya. Yang jelas kita selesaikan dulu. Iya. Kita cari bahan. Di mana nih lokasi Pak Ben? Besar ini ya Pak. Agak cari agak datar Pak Ben ya. Oke. Pak Ben. Yuk, jurang ini berapa dalam ini? Ada juga 50 meter ke bawah nih Pak. Hati-hati Bang.
50 meter, 100 ada ini. Ada satu, jadi kita yuk cari bahan dulu, bambu. Yuk. Sama cari lokasi yang agak datar lah bahannya, Pak Ben. Yuk. Putar bang. Sabu apa nih sobat? Tarik balan. Up, jatuh. Buah apa tuh Pak Ben? Kayak anggur nampaknya Pak, tapi bau hutan ya Pak. Bau hutan. Tapi enggak ada. Ini persis kayak anggur. Tapi enggak ada dimakan sama coba monyet Pak Ben. Ah, jangan enggak usah lagi, Mak. Nanti pingsan belakang sini, Mak. Kita tengok isinya dulu sobat. Oh, keras Pak Ben. Ada bijinya Pak kayak ini. Ah, coba tengok. Nih. Oh, itu. Jadi sobat, kita ambil ini aja Pak, apa sebaiknya, balan ya. Ini Pak. Jadi kalau menurut saya nih balan Pak Ben, lebarnya 3 meter dan 3 meter ya, kedepannya 2 meter, kemana kekuru? Kira-kira, bukan kekuru ya malah. Jadi kita bikin serba full buang bambu lah Pak Ben ya. Kelaku serak aja Bang Alan. Tapi bagus panjang 4 ke atasnya malah. Sip lah, siapa kepala tukang. Oh gitu jadi. Jadi siapa? Siapa yang menang itu kepala tukang ya? Ah, dia menang. Oh, dia kepala tukang. Tapi saya kepala tukang. Nah, jadi seperti itulah modelnya dulu kita bikin. Jadi kita cari bambu dulu. Jadi harus patuh sama dia. Iya. Jadi harus nurut. Iya. Jadi kita cari bambu sih Pak Benyo. Yuk, barang ngomel-ngomel ya. Iya. Karena mau hujan cuacanya, paksa kita pasang playset dulu balannya Pak Ben. Ya. Biar aman barang-barang kita. Ke situ Pak Ben ya. Tolong kunci Pak. Terus. Berair balannya. Air. Bisa minum tuh balan? Bisa.
Monyak sama Ben. Masuk. Kurang siko, Pak. Nah, berikan dia. Kurang siko. Lebarnya. Kurang kan, Pak. Turun, Pak. Turun. Turun. Tandanya, Pak. Kurang tiga, Mak. Kurang sana itu. Ah, malah. Dapat. Lewat bawah. Lo nak ulang set dulu, Mak. Payah dulu, faham lah. Lah. Kau dulu masuk. Terus nak ni. Lah. Cepat. Cepat. Kita ke mana, Pak? Yang punya Pak yang kita naik yang ke bawah ke atas ini. Ini kenapa datang, Pak? Alah, ini pinyo. Iya, kena datang. Oke, ya. Pas.
kita masak air dulu sobat, untuk minum kopi nih sobat, menggunakan ranting-ranting kecil yang kering supaya apinya cepat nyala. Mantap nih sobat. Wis, sudah mendidih balan, Pak Ben. Kita ngopi lagi, Pak Ben. Mantap, Pak. Kamu ngopi tuh, Ma. Awas hati-hati tuh, Bang Balan. Pas-pas di ladang balik tu pak, boleh. Rasa di kobun ni mak. Kobun. Angin ni pak, nyelotup pak tu. Biar sobat sama pak, lelotup nyangin ni mak. Tahan leh. Nunggu tahan lain. Melok untuk rumah nak hutan lu subuh terus sekolah nak sekolah nak sekolah bapak kukuru badan disuruh sekolah nak sekolah cabut yo cabut yo pas ke pelajaran matematika lari lari bingung dia dapat. Santai sedap. Jadi kita lanjut lagi malam Pak Ben. Yuk lanjut. Oh.
Cibubur. Hujan sama menyambung balannya, Pak Ben. Kayaknya apa tuh, Pak Ben? Sambung menyambung menjadi satu. Tau balan, nyanyi balan. Sambung menyambung menjadi satu, ya, Pak Jaita. Hujan tuh bener redan, ya? Panen itu belakang. Ui, romak adik bang. Pas, Pak.
Bikin tulang jendela Pak Ben ya? Iya Pak. Oke. Mantap alahnya. Tan mau lagi. Kembar. Terima kasih.
proses bikin ring atapnya, sobat. Memang kalau Pak Ben yang lincah kalau bagian di atas nih, sobat. Bambu kecil tuh Pak Ben. Licin Pak. Hati-hatilah Pak Ben. Nggak boleh dipuji mantap di atas dah. Aduh. Patah sadunya nih Pak. Patah sadunya. Jadi karena waktu sudah sore ya Balan ya Pak Ben. Tinggal ini rupanya bambu kita kurang, jadi kita putuskan pakai tenda aja dulu. Insya Allah hari besok kita selesaikannya Pak Ben ya. Ayo Balan, mandi kita Balan. Udah sore nih ya, malam malamnya. Ayo. Hidup api dulu. Mau masak nasi. Wis sudah mendidih sobat. Jadi kita sama Pak Ben cari tutut Pak Ben ya. Ya. Di sungai ini banyak nih. Atau lang kitang nih Pak. Cuma Pak Ben, ada ikan Pak Ben. Ikan apa Pak Ben? Icu-icunya Pak. Kemana pun ikannya Pak Ben? Tinggi tuh atau Pak? Kan pantau banyak sobat. Pak ya. Kalau sosok kecil ini banyak Pak ya. Dekat. Tututnya dekat mana tuh Pak Ben? Wih, sini ada Pak Ben. Tutut Pak Ben. Coba. Wih, ini banyak Pak. Banyak yang naik Pak Ben. Besar-besar Pak Ben ya. Besar-besar Pak. Beli Pak. Wih, mantap Pak Ben. Enak malam nih. Biasanya dalam tanah banyak nih Pak. Ini ikan cana nih sobat, tangkap Pak enggak? Enggak usah lah Pak Ben, kecil kali Pak Ben, coba aku tangkap ya, coba Pak Ben. Liar deh Pak Ben. Is, udah lari dia Pak. Lari dah sana Pak Ben. Banyak ikan kok, banyak ikan Pak Ben. Masih ada ini Pak, ada tutut Pak Ben, ambil Pak Ben. Lagi Pak. Keluar orang tuh Pak ya? Kalau malam keluar Pak Ben. Ada lagi tuh Pak Ben. Banyak berarti Pak Ben ya. Besar-besar Pak Ben. Iya besar-besar Pak. Ya, Pak Ben. Lumayan juga Pak. Wih mantap sobat. Tututnya nih banyak Pak Ben ya. Iya. Kita jual banyak Pak Ben ya. Iya. Alhamdulillah sobat. Dapat tutupnya lumayan banyak nih sobat. Pakai ubi mantap nih Pak Ben ya. Gulanya ya. Iya. Wih mantap nih Pak Ben. Kita asam pedas. Iya. Asam pedas atau apa? Boleh lah Pak, enggak? Asam pedas. Asam pedas lah Pak Ben. Yes, mantap Pak. Jadi kita ke shelter aja Pak Ben ya. Ya Pak. Ush.
Hujan nih Pak Ben ya, tadi ya, siang nih. Hujan terus. Ini kita mau masak lagi nih Sobat. Cara membersihkan tututnya seperti ini Sobat. Dibuang pantatnya yang behenol balan ya. Ketawa balan nih Sobat. Hilanglah pantatnya. Iya, kalau nggak bisa dihisap nanti balan. Oh iya ya. Jadi kalau menghisapnya nanti kuat balan ya. Basiklah ke mulut. Asal jangan digigit ya balan ya. Kalau gigit keras balan ya. Iya. Us, udah matang Pak Ben, balan. Us, mantap Pak. Makan lagi. Makan apa yang mau dimakan balan? Nasi. Nasi aja. Kita pindahin dulu sini Sobat. Mau masak tutut lagi nih Sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini temannya apa Pak ya? Tutut ya Pak Ben ya? Iya. Mantap betul nih. Besar-besar nih tukah nih Pak Ben. Iya, biar mantap Pak. Nggak dipotong-potong lagi Pak Ben? Potong nanti Pak. Oke lah kalau begitu. Awas tangan Pak Ben. Meluncur, meluncur. Wih, udah mendidih malam. Pak Ben, tolong masukkan entah apa yang ubinya Pak Ben. Iya Pak. Udah cepat matang nih Pak Ben ya, ubinya duluan Sobat. Pak Ben, ya. Tutup nih Pak Ben. Pak Ben. Awas, awas. Coba tekan ubinya Sobat. Oh masih agak keras nih Sobat. Berarti belum matang tentunya Sobat. Terus terlembut ubinya balan. Pak Ben masak. Makan kita lagi Pak Ben. Balan. Ya, ya Pak. Alhamdulillah Sobat. Kita tadi lumayan capek bekerja hari ini balan ya Pak Ben ya. Iya. Jadi hari pun hujan terus. Jadi kita tadi alhamdulillah dapat rezeki yaitu berupa tutut di sungai kecil ini. Rupanya lumayan banyak Pak Ben ya. Banyak. Jadi hilang capek rasanya Pak ya. Hilang capek dapat tutut nih Sobat. Suka balan tutut balan? Suka. Suka ngisap-ngisap berarti Sobat kalian suka tutut nih. Jadi kita mohon izin makan dulu Sobat. Dan sebelum itu apa Pak Ben? Sediakan nasi ke nanti ini dari Pak ya. Itu dia Sobat. Aku dulu Pak ya. Gas Pak Ben. Oh ini pengen makan kemarin. Banyak makan. Sikit-sikit. Ini udah selera makan naga. Itu dikasih Pak Ben yang gosong. Pasal nih? Bisa. Banyak? Sikit full ya? Aja. Full. Alhamdulillah. Kocak amek dong Pak Ben. Bagaimana? Ya malah. Ayo malah. Makan makanlah si Pak Ben. Kocak makan Pak Ben. Nanti nambah lagi Pak Lat. Apa Pak Sro nih? Apa yang malah? Tutupnya. Pokoknya ngisap-ngisap nanti malahnya. Rup. Berdengkang. Lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, panas. Bismillahirrahmanirrahim.
Cuma kan ini beranak. Sama tutup pak, mantap pak, udah sok Ben. Ini beranak ya deh. Sama langsung Pak Ben. Orang menyusui pula abang. Sama mana? Habis sih barang tutup malam. Aku dah kenyang barang. Atau untuk makan besok pagi. Pagi lah pak. Mantap ya. Kenyang pak Ben? Ah, udah nambuh pak. Mantap pedasnya pak. Yang gak enaknya itu makan anaknya pak Ben. Iya. Kayak makan pasir. Air pak Ben. Alhamdulillah. Balan lanjut aja ngantar tutup balan. Ya. Alhamdulillah sobat, kita udah selesai makan tentunya dengan menu apa nama kalau seafood itu kan makanan laut. Kalau sungai apa pak? Langkitang. Langkitang. Luar biasa nih pak. Lampu mati satu. Itu sebola. Habis. Jadi kita mau nyantai dulu. Sambil ngulut tentunya. Tapi ini apa namanya, mau ngopinya besok aja lah Pak Ben. Iya lah, kecapean ya. Saya mau istirahat nih sobat. Malam gimana, mau ngopi atau gimana? Tidur aja. Tidur aja ya.
Soalnya udah kecapean betul hari ini sobat, ngambil bambu kita banyak, membangun shelter biarpun nggak selesai seperti ini sobat, cuman alhamdulillah teduh gitu, biarpun masih pakai atap playset kita sobat ya. Insya Allah besok kita akan coba pakai atap daun, kita selesaikan dengan waktu yang agak panjang ya Pak Ben ya, Balan. Kan malah Balan, ini kita apa boleh. Karena ngantang kita nak minum. Masih bisa kan untuk sarapan pagi su. Tinggal main koci. Kita makan pagi nih. Ramadan ya. Tiga kali semalam. Biasa. Lampu badan mati jalan. Tunggu kopi lah kita lagi ya. Ya. Masa air kita cuci muka dulu yang jelas. Baru masak air kan. Allah Akbar. Wis sudah mendidih sobat. Pak Ben, Balan kita makan lagi Pak Ben, Balan. Makan ke minum kopi. Minum kopi. Nah, ini panas betul. Wis mantap kopi ini sobat, gelas bambu legend nih sobat. Ini karya Bang Alan nih gelas bambu ini sobat. Lari kacau kok. Lah kacau Pak Ben. Belum lagi makan kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sobat, kita masih berjumpa di pagi hari yang cerah ini tentunya sobat. Jadi habis ini nanti kita akan apa namanya nih Balan, kita tutup lagi Balan ya, kita perbaiki betul shelter kita nih sobat. Soalnya maklum lah, nggak terkejar kemarin sobat, ngambil bambunya aja hujan terus sambung menyambung, ngambil bambu nih kita ampun lama kali sobat. Tapi nanti kita akan selesaikan betul nih sobat, dindingnya sama jendela pintu gitu sobat, nggak pakai plastik lagi Pak Ben ya, Balan ya, untuk penutupnya supaya lebih aman tentunya sobat. Tariklah kopi. Aduh ngantuk lagi Pak. Ngantuk tidur tinggal sini ya Balan. Tidur sini, kami nokok-nokok sini. Ah banyak bunyi kicau Balan. Burung. Burung apa tuh Balan? Cecur. Cecur.
Ya, ya Pak Ben. Kecur ya walanya bunyinya. Securet. Gua sepotannya ciblek ya walan. Oh ciblek. Enggak cincilak. Cincilak Padang. Kalau bahasa Mandailingnya apa walan? Colak colit. Burung colak colit ya. Jadi kita nyantai dulu pagi nih sobat. Jadi habis itu nanti kita akan selesaikan ini, baru kita cari ikan Pak Ben ya, yes. Balan ya. Balan di sini aja, biar kami sama Pak Ben aja yang cari ikan nanti. Soalnya balan nih kan agak apa pilek balan ya, flu, domom, emam. Jadi balan istirahat aja di sini, nanti kita sama Pak Ben aja yang mencari ini apa namanya ikan lauk Pak ya, lauk nanti malam Pak Ben ya. Untuk ini kita rehat sejenak Pak Ben ya. Baru nanti kita lanjutkan pemasangan dinding nih sobat. Semangat Pak Ben ya, balan ya. Semangat lah. Nah, itu yang penting. Mandi itu. Pagi dulu Pak ya. Mandi pagi kita dulu nih sobat. Baru biar nanti segar, kita ya. Segar ha. Biar semangat kerja. Tuh balan masih ngantuk deh balan. Yalah habis ngopi nih nanti baru kita lanjutkan. Dingin semalam balan ya. Lantar belum siap malam ya. Hujan terus kan. Iya. Pakai ini balan boleh. Lewat ke belakang bang. Ya kan deh. Mau tuh. Enggak, ini belum belakang sih mulu.
Nih seperti ini atap kita sobat, rapat nih sobat, aman dari hujan tentunya nih sobat. Dan ini sobat bambunya harus dipasang belakangan supaya mudah memasang atap tadi sobat. Thank you.
Habis ini kita cari ikan lagi Pak Ben yuk. Takut nanti kehujanan Pak Ben. Kita angkat jaring dulu sobat. Semoga ada rezeki Pak Ben ya. Ini jaring yang jenis halus nih sobat. Ah, masih kuzong Pak Ben. Zong Pak. Mana ikan ini Pak Ben? Satu Pak. Wush, ada satu sobat. Ikan badar. Satu ekor. Tiga. Dua. Tiga. Tiga ekor Pak. Wah, mainan kita tiga ekor terus Pak Ben. Iya. Kita angkat sobat jaringnya agak kasar ukurannya sobat. Semoga ada rezeki juga. Us, ada Pak. Ada Pak Ben. Narik. Us. Awas lepas Pak Ben, awas lepas Pak Ben. Besar tuh Pak Ben. Wah. Ah. Ini jenis ikan gapual Pak Ben ya. Kepureh nih, ikan kepureh apa? Alhamdulillah, tapi ada rezeki sobat. Nanti kita pasang lagi Pak Ben ya. Kita angkat lagi sobat yang barusan kita tahan tapi. Us, udah ada nampak ikan sobat di dalam tuh. Wih mantap Pak. Wih, mau hujan nampak ini Pak Ben. Iya. Angkatlah Pak Ben. Satu. Alhamdulillah. Oh itu Pak. Oh. Tuh satu lagi. Alhamdulillah sobat udah dua. Wih, ikan apa namanya Pak Ben? Sapat. Ya. Nah, ini sobat. Mamain tiga ekor aja nih Pak Ben. Tapi alhamdulillah lah Pak Ben ya. Iya. Ben, mau gak ada rezeki lagi sobat. Wih tuh Pak, besar. Wih, besar, ikan apa tuh Pak Ben? Ikan belido dah Pak. Belido. Nyangkut Pak. Ikan ini namanya ikan subhanallah sobat. Subhan. Ini model ikan ini sobat. Ada juga tambahan-tambahannya Pak Ben ya. Alhamdulillah lah. Banyak Pak Ben ya, alhamdulillah sobat. Wih, mantap. Banyak rezeki kita nih sobat, alhamdulillah. Mana Pak Ben, alhamdulillah sobat banyak. Hujan lagi Balan. Hujan. Bus petir Pak Ben, guruh Balan. Ya, guruh. Aman atap Balan.
Deras hujan balan ya. Alhamdulillah hujan udah mulai reda sobat. Cuman udah mau maghrib jadi kita mandi, mandi lagi balan ya. Mandi bang. Kita mau goreng ikan dulu sobat. Jadi teman ikan goreng kita malam ini Paku Pak Ben ya, Pakis. Benar panas enggaknya sobat. Gas Pak Ben. Awas melompat Pak Ben. Magnus. Mantap. Banyak Pak Ben ya. Mudah Pak. Malan, mantap malan. Masuk semua Pak Ben. Sepul ya. Wangi Pak Ben ya. Udah matang nih balan Pak Ben, kita makan lagi Pak Ben balan. Oke. Ush, mantap nih sobat. Oh, buminya. Alhamdulillah sobat, kita ada selesai masak di malam yang kedua nih Pak Ben ya. Iya. Alhamdulillah masih bisa bertahan di hutan ini dengan mengandalkan hasil alam sobat tentunya. Tapi biasa ya Pak Ben. Kalau iya. Makan apa Pak Ben? Dia kena asin nanti ngilir. Ah, ya. Itu dia sobat. Gimana? Cendoknya. Berasa kali badan? Berasa. Oke, badan. Hujan mantap Pak Ben ya. Banjir gimana mana Pak ya. Wis mantap.
Bagus. Apa lagi Pak Ben? Bentar ya. Biar saya pegang. Nah, ambil ikan balan. Biar lagi kita ambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Balan. Ini mantap, udah mau jadi sepuluh untuk Ben. Kamu balan. Alhamdulillah sobat, kita sudah selesai menyantap hidangan malam kita. Hidangan yang sederhana tapi luar biasa nikmat karena ikan yang kita dapatkan dan pakis atau paku ya balan ya. Sampai namo-namo balan. Enak. Cuaca pun dingin pula tambah ya. Hujan nih sobat kan. Biasa. Jadi kita mau nyantai dulu, habis itu nanti baru kita masak kopi sambil bercerita berapa hari kita di sini. Udah 2 hari balan ya. Udah 2 hari. Serasa seminggu, kangen warna rumah kan balan. Jadi kita nyantai dulu sobat ya. Kita mau masak air dulu sobat, mau ngopi tentunya nih.
cariin Pak ya. Mantap. Terus untuk lagi baru masak nih Pak. Wish, demun didih ya sobat. Kita minum lagi balan, Pak Ben. Oke. Wish, panas lagi Pak. Mantap betul. Wish, mantap mantap mantap. Nah, menggelega. Alhamdulillah sobat, kita dah ini masak air untuk ngopi tentunya. Kita mau cerita-cerita sambil ngudut ini sobat. Tarik kopi balan, Pak Ben. Ini. Aku bakal kumis, Pak Ben. Jadi banyak dari para sobat kita semua nih balan Pak Ben meminta coba campingnya 2 hari katanya. Ah ini kita coba nih sekarang sobat. Ini bukan 2 hari lagi Pak, seminggu ini Pak. Ah seminggu nanti ya. Sambungan ini kan oh, gitu. Kita akan coba bertahan hidup di sini sobat. Mungkin kadang besok pagi Bang Alan rencana dia akan pulang. Jadi kita sama Pak Ben yang tinggal, kita mau lanjutin kegiatan di sini entah menambah shelter kita ini mempercantik lah Pak Ben ya. Tentunya Bang Alan dia istirahat pulang, mungkin di beberapa hari berikutnya Bang Alan datang untuk berkegiatan juga bersama kita tentunya. Kita coba untuk per episode tentunya sobat bertahan hidup di hutan ya, semoga tentunya bisa menghibur lah tentunya sobat. Sedap ngomong. Jadi 2 hari ini balan rasa udah seminggu balan ya. Masih seminggu. Jadi udah kangen berarti ke pulang ke rumah nih sobat. Biarpun baru 2 hari saya juga udah kangen tentunya. Bahwa ini saya pun baru ini istri saya melahirkan anak yang ketiga, tentunya saya kangen sekali gitu. Mau pulang cuman berhubung balan agak pilek jadi Bang Alan aja dulu pulang. Insya Allah saya besok hari besoknya lagi baru saya pulang bersama Pak Ben pulang juga. Tinggal sini aja lah. Biarlah Pak Ben ini kan lagi ini. Kalau tinggal sini sendiri ngiri lah tuh Pak. Apa pula ngiri? Tanam. Jadi shelter kita alhamdulillah semua full bambu tentunya. Memang pengerjaannya luar biasa rumit karena di sini pula batu rupanya di bawah. Jadi kita tidak main tancap, cuman apa namanya ketahanan kuda-kuda aja ya, Bang Lan ya. Masih tancap semuanya. Cuman itu berkat kepala tukang lah kan. Ya. Tapi saya minta ini apa namanya saran tetap dari Bang Alan karena beliau senior kita gitu tentunya sobat. Apa senior sesepuh? Sama. Gitu, ya. Jadi gimana nih caranya Bang Alan supaya lebih kokoh katanya? Ya pakai skor lah di belakang kan gitu sobat. Supaya kokohan nih nggak goyang lah. Pondoknya pondok bambu. Pondok bambu. Jendelanya bambu. Jendela bambu. Menghadapi tahun baru. Menghadapi tahun baru. Nah ini dia sobat. Mantap terus malam ya. Ini cuaca masih gerimis-gerimis, cuman alhamdulillah tadi sore hujan deras tentunya. Cuman ini ada sih memang agak bocor tadi Walan ya. Cuman itu rembesan aja sebenarnya sobat. Jadi besok rencananya Bang Alan akan pulang, mungkin entah subuh Balan pulang ya. Apa kegiatan Balan pulang Balan? Nengok kebun. Nengok padi. Nengok padi sobat. Udah berbuah padi Balan? Mulai berhasil. Alhamdulillah. Ternyata kebun padi Bang Alan sudah mulai menampakkan hasil tentunya sobat.
insya Allah besok kalau sumpamanya Bang Alan manen padi, apa bahasa sininya Balan? Manen padi? Manggotil, sobat. Jadi insya Allah kita akan berkunjung juga ke sana setelah kita coba bertahan hidup di sini. Rencana berapa lama Pak Ben? Sebulan ke dua bulan? Dua bulan. Merosai Pak Ben. Jadi itulah dulu kegiatan kita untuk hari ini sobat tentunya. Jadi kegiatan berikutnya kita coba di episode kedua. Saya bareng Pak Ben akan coba bertahan hidup dengan cara apa nama Pak Ben? Mencari hasil alam tentunya sobat. Kita mencoba gitu sobat ya. Mungkin aja Pak ya. Coba lah. Sanggup nggak bertahan hidup di hutan ya. Gitu Pak Ben? Dan ini sudah tidak terasa malam pun sudah semakin larut tentunya. Bang Alan juga sudah mau istirahat. Pak Ben juga sudah mulai istirahat. Mau istirahat saya juga begitu juga tentunya sobat. Dua hari ini kita lumayan capek. Tapi itu semua untuk menghibur sobat semua. Semoga selalu terhibur tentunya dengan kegiatan kita. Dan tak bosan-bosan untuk mendukung kegiatan kita. Serta memberikan saran dan doa yang tentunya sobat. Dan kami juga tidak akan lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support, masukan, serta saran dan doa sobat semua. Dan kami juga akan mendoakan sobat semoga selalu sehat tentunya dalam lindungan Allah Ta'ala, dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita mau nyantai dulu sambil ngabisin kopi, nanti kita akan istirahat tidur, nanti berjumpa di kegiatan kita berikutnya sobat. Jadi kita tutup apa Pak Ben? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi itu tuduk itu barang cuma nama kuasa orang rumah ini sama sama lo mak kan ini bisa aku ini barang op Jadi Bang Alan balik dulu Pak Ben, kita aja yang tinggal. Kita coba ini Pak Ben bertahan di sini berapa hari ya. Sanggup kita Pak Ben ya. Nanti Balan kemari lagi Balan ya. Iya. Hati-hati di jalan Balan ya. Jangan licin Balan sekarang. Jalan dulu ya. Masih agak gelap. Ada senter? Ada.